back to my channel, Min Megan Intan Permata, aka Kim. So, video kali ini aku bakal first impression dari salah satu produk, yaitu dari Pons. Ini adalah Pons with Archita Glitter Glow Glitter Max. So, kalau kalian penasaran, keep on watching. Oke, jadi Pons ini berkolaborasi dengan Archita. Jadi kalau kalian nggak tahu, Archita itu adalah salah satu vlogger terkenal dari Thailand gitu. Jadi mereka kolaborasi dan mengeluarkan serangkaian glitter glow gitu, dimana itu isinya itu lumayan banyak ya, yaitu ada glitter cream atau moisturizer gitu, terus ada glitter moisture stick, itu adalah blush on stick gitu. Yang ketiga ada glitter duo powder, ini bisa digunakan sebagai eyeshadow dan glitter. Dan yang terakhir adalah peel off glitter mask. Nah, di sini aku punya masknya yang sasetan, dan ini aku beli di Indomaret, harganya 20.500. Nah, dia tuh sebenarnya ada kayak full size gitu, tapi karena aku cuma pengen coba aja dulu, biar aku nanti kalau takutnya beli yang full size takut nggak cocok atau gimana, jadi aku coba yang sachet dulu. Itu packaging sih aku senang ya, maksudnya biasa aja sih, tapi ini termasuk bagus sih packagingnya. Jadi dia kayak hologram gitu, terus di sini ada puterannya, dan ini kayak bisa dipakai kayak sekali pakai, but I'm not sure. Oke, sebelum kita coba, kita bakal baca dulu claimnya seperti apa, yaitu Pons Glitter Glow Mask, peel off glitter mask yang sangat seru saat dipakai, dapatkan wajah terasa kenyal, kencang, halus, dan glowing. Oke, itu klaimnya. Jadi dia itu bakal terasa kenyal, kencang, halus, dan glowing. Oke, kita bakal langsung aja aplikasi ini di muka aku. Oke, untuk aplikasinya di sini aku pakai kayak spatula gitu, dan ini aku belum buka sama sekali. Jadi wanginya kayak apa ya, floral segar gitu, dan dia tuh kenceng banget sih wanginya. Dan sekarang aku bakal tuang aja. Oh, wow. Tuang segini dulu. Ini ada glitternya ya, dan ini warnanya hitam dan lumayan runny menurut aku. Dan kita bakal langsung aja pakai di muka aku. Oke. Baru diaplikasiin tuh kayak dingin dan segar banget rasanya. Jadi ini aku udah olesin semua masknya di muka aku, dan ini tuh emang bener sekali pakai doang, karena kalau kalian pakai setengah nanti ini bakal tipis banget. Jadi aku putusin untuk aku pakai semua aja. Dan kalian kalau bisa lihat, ini tuh ada glitternya. Let me zoom a little bit. Nah, kalau kalian bisa lihat, ini tuh ada glitternya, bener-bener glitter ya. Tapi ini glitternya tuh glitter halus gitu, jadi dia nggak kasar, kayak dia bener-bener nyatu sama masknya gitu. Jadi it's so cool, karena aku bakal pikir kayak ini tuh glitter yang kalian pernah gak sih nyampur lem sama glitter, jadi glitter tuh kerasa kasar banget, tapi ini enggak, which is a good thing. Dan di sini aku baca cara pakainya tuh dikeringin selama 20 menit. Jadi aku bakal diamin ini selama 20 menit and I will be back. Everyone, jadi ini maskernya udah kering, jadi aku bakal peel off sekarang. Oke, jadi ini tuh bukan tipe peel off yang bikin sakit gitu loh. Jadi dia tuh ini biasa aja, gak kerasa apa. Aku udah peel off masknya, dan masih ada kayak beberapa gitu nempel yang kecil-kecil, dan aku bakal bersihin dulu and I will pee. Jadi ini masknya udah aku copot, udah aku peel off, dan menurut klaimnya yang tadi kita baca itu kenyal, kencang, halus, dan glowing. Jadi aku ngerasa muka aku nih kenyal, kenyal banget, tapi nggak kencang. Mungkin kamu harus pakai rutin gitu, mungkin jadi biar kulitnya kerasa kencang, karena ini masker baru pakai sekali, jelas nggak bakal langsung kelihatan khasiatnya. Terus juga halus, ya ini halus. Tapi ini halusnya tuh nggak yang halus, tapi ini tuh bikin kayak muka aku kering gitu, tapi kenyal. Dan ini juga pori-pori aku ngerasa banget
kecilnya, jadi dia tuh kayak pori-poriku nggak ada gitu, bukan nggak ada sih, mengecil gitu. Dan glowing, nah ini glowing kalau kalian bisa lihat biasa aja sih, nggak glowing-glowing banget. Mungkin yang glowingnya di sini dimaksud itu adalah glitternya, karena ini glitternya literally like all of my face. Kayak ini tuh benar-benar ninggalin glitternya di mukaku, which is I don't like it karena ini glitter. Aku bakal zoom sedikit. Oke, kalian bisa lihat itu glitter semuka-muka aku. Kalian bisa lihat kalau ada klip-klip itu adalah glitternya. Itu like it kalau ada glitter, tapi ini glitternya nggak kerasa sih di muka, kayak ini tuh halus aja gitu mukanya, tapi tetap ini glitter, jadi aku gak suka. So yeah. Okay, I think that's all the video for today. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe to my channel, and hit the notification bell. Jadi kalian gak bakal ketinggalan setiap aku upload video. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku. Linknya ada di bawah. And I'm gonna see you on my next video. Bye-bye. Mwah.